Jumpa lagi dengan channel Agus Dewe. Teman-teman, apa kabar semua? Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya. Teman-teman, ini indoor AC kemarin bunyi mendesis ya, teman-teman. Ini sekarang sudah normal, tidak bunyi mendesis ataupun ledakan seperti bunyi dus kayak gitu. Seperti air mengalir, ini sudah tidak bunyi lagi. Ini menurut saya, teman-teman, jadi jika indoor AC itu bunyi mendesis, itu permasalahannya kalau AC saya ini bukan pada indoornya, teman-teman. Jadi bisa disebabkan ada di area pada outdoornya. Jadi kemarin saya pakai, ini kan AC 1 PK. 1 PK ini, teman-teman. CSPC 9GKJ AC lama Freon R22, ini 1 PK. Ini odornya, ini saya ganti odornya, teman-teman. Jadi permasalahannya ada pada odornya. Ini odor yang odornya saya ganti karena juga kalau pakai odor 1 PK ini dayanya lumayan. 1 PK itu 4 ampere. 4 ampere. Ini di sini tertera 840 watt. Cukup boros. Jadi saya ada odor AC copotan dari langganan. Ini AC-nya LG. Ini sebenarnya kondensornya ini setengah PK. Indoornya setengah PK, cuman kompresornya 3/4 PK, teman-teman. Jadi boros. Ini saya tidak pakai, saya pakai kompresornya buat dipakai sendiri. Saya pasang di body odor Panasonic 1 PK. Ini, teman-teman, Panasonic 1 PK. Ini kompresornya di dalam kompresor LG. Ini kita lihat, teman-teman, arusnya 2,2. Ini setara kisaran 450 watt, teman-teman. 450 atau 500 watt. Ini odornya odor 1 PK, teman-teman. Jadi sepertinya ini jadi low watt. Kondensornya kondensor 1 PK. Konsumsi dayanya rendah, teman-teman. 2,2. Ini temperatur pipa kecil 17 dan pipa besarnya 20. Tekanan freon 80 PSI, teman-teman. Suhu keluaran odornya 38 derajat 39. Nah, kisaran 39 40 ya, teman-teman. Aman ini AC-nya. Juga listriknya irit ya, teman-teman. Kita lihat tetesan airnya. Lumayan ya, teman-teman. Nih, lumayan. Kompresor 3/4 PK. Jadi ini masih ori 1 PK, cuman kompresornya LG ya, teman-teman. 3/4 PK ini. Kemudian di dalam ini kapilernya masih original 1 PK. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.